Halo guys, balik lagi bareng gue di Varsofi. Sial. Kali ini saja gue bakalan namanya menjawab pertanyaan pilih mana dari kalian. Dan gue ini sudah upload di IG story seperti ini cuy. Tuh ya. Dan beberapa hari yang lalu gue sudah di upload dan baru jawab hari ini. Jadi sekarang kalian lebih tahu ya menjawab pertanyaan kalian dari kalian gue ini ya. Oke, sekarang langsung saja ke pertanyaannya. Oke cuy, dari Ista M underscore, haus atau lapar? Ya gue itu pilih haus cuy. Oke, yang kedua dari Adinata Akbar, ngaji di kuburan banyak hantu apa main HP di rumah tapi nggak ada Al-Quran? Ya gue itu jelasnya pilih ngaji di kuburan tapi banyak hantu cuy. Masa orang ngaji kan gak mungkin orang ngaji didekati hantu. Pasti orang yang ngaji itu hantunya itu pada lari cuy. Nah, dan panas gitu ya. Nah oke cuy, yang ketiga dari @diptaldx21, pilih Rick CHNL atau Raditya N Official? Ya gua itu jelas pilih Raditya N Official cuy. Oke, yang keempat dari Ed Ahmad D, keluarga atau YouTube? Gue itu jelas pilih keluarga, karena keluarga itu yang telah meridhoi kita menjadi YouTuber, yang telah merestui kita, dan atas berkat doa dari keluarga semua sih. Ya kita itu jelas pilih keluarga sih yang paling penting ya. Oke, yang kelima dari Asrap 707, subscriber atau like? Ya gue itu jelas pilih subscriber cuy ya. Kalau subscribernya banyak, insya Allah like-nya juga banyak cuy ya. Oke. Yang keenam dari @davarafi Pratama, laptop atau PC? PC ya, oke. Ya gue itu jelas pilih PC cuy ya. Karena itu bisa main game, bisa edit juga cuy. Oke ya. Yang ketujuh dari @fabian_dil, bang pilih makan seharian atau minum seharian? Ya gue itu jelas pilih makan seharian, karena minum seharian itu takut kembung cuy dan sakit perut gitu ya. Jadi gue itu jelas pilih makan seharian. Oke, yang terakhir atau yang kedelapan dari Fardan 1224, AdSense atau orang tua? Gue itu jelas pilih orang tua, karena orang tua itu yang paling penting yang telah mendoakan kita cuy. Ya kalau kitanya sukses maka kita juga banyak AdSense gitu, karena berkat doa orang tua menjadi kita menjadi sukses. Oke, okay? Kalau nggak ada doa orang tua berarti kita itu nggak akan sukses. Nah oke, okay. Seperti itu cuy. Jadi gue itu pilih orang tua ya, jelas cuy, karena orang tua itu yang lebih penting. AdSense juga sepertinya penting cuy, karena tapi orang tua itu yang telah mendoakan kita. Oke, okay? Oke okay, cuy, mungkin ini dia guys ya video dari kami. Gue ini sudah menjawab pertanyaan dari kalian, pilih mana. Insya Allah nanti part 3, ini sekarang part 2 ya, part 3 ada lagi. Nanti lebih banyak yang menarik cuy ya. Oke. Okay. Oke okay, guys, mungkin ini dia guys video dari kami. Jangan lupa subscribe di bawah. Oke, okay, kami Faris Fisya, stay positive and bye-bye.